YouTube Kompas Otomotif udah balik lagi di YouTube channelnya Kompas Otomotif. Nah, sekarang di belakang kita ada Mazda 3 terbaru. Generasi ketujuh ini punya beberapa fitur tambahan dan juga teknologi yang disertakan di dalamnya. Seperti apa perubahannya? Kita lihat bareng-bareng ya.
Nah, sekarang kita akan bicara mengenai impresi berkendara kedua model ini. Di belakang saya ini ada hatchback dan ada juga model sedan yang sudah saya kendarai. Mas Indonesia memang bilang memutuskan membawa keduanya karena mereka meyakini keduanya menawarkan impresi berkendara yang berbeda, dan ternyata benar. Untuk hatchback, sistem atau feelingnya memang lebih sporty ya dibanding yang sedan, dan ini terasa dari suspensinya yang lebih rigid, keras untuk beberapa kali pengendaraan. Dan kalau saya bilang sih, saya menyukai yang hatchback ini karena sesuai dengan jiwa muda dan juga lebih sporty. Tapi bagi yang senang sedan, yang suka elegan dan gemar berkendara, pilihan sedan bisa jadi pilihan yang paling masuk akal, rasional ya. Sehingga keputusan untuk membawa dua model ini cukup diapresiasi, harus diapresiasi, karena selama ini Mazda 3 hanya memasukkan hatchback.